Pantang mundur kecuali operasi. Hmm. Mungkin kata-kata itu sesuai untuk video ini. Rakaman video menunjukkan satu insiden berlaku. Kelihatan dua kelibat lelaki yang sedang melarikan diri daripada dikejar JPJ. Seorang membawa galah, seorang lagi membawa kereta sorong. Dipercayai individu-individu tersebut mungkin warga asing yang membuat kerja ladang sawit. Mereka lari ketakutan kerana membawa kenderaan ser haram. Apa yang menarik perhatian dan mencuri hati netizen adalah mereka melarikan diri tetap membawa galah dan kereta sorong tersebut. Video dikongsi Solihin Jamari melalui akaun TikTok.